kementerian pemerintahan, ini loh kami lulusan-lulusan STMA Amik Riau yang sudah membantu mengembangkan Kabupaten Pelalawan ini dari awal hanya mungkin sebuah SMK klasik lah. Kalau di SMK 1 ini kita kembangkan awal di Kabupaten Pelalawan ada internet pertama itu di SMK 1 Wankerinci, dan biasa. Itu kita yang mengembangkan. Pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Tanpamu apa jadinya aku?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sudah ada di tengah-tengah alumni STEMI Amir Riau, Pak Haye, Pak Herianto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ada Pak Jun. Assalamualaikum Pak Jun. Alhamdulillah kedua alumni ini merupakan ujung tombak dari SMK Negeri 1 Pelalawan yang luar biasa sekali ya. Saya diundang dalam rangka sebagai penguji eksternal UKK 2021 dan alhamdulillah seluruh siswa hadir dalam ujian dan dengan hasil yang sangat baik. Semoga tren baik ini menjadi stimulus atau untuk merangsang daripada siswa-siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Nah, untuk itu STEMI Amik Riau juga melaksanakan program untuk perekrutan mahasiswa baru. Tanya-tanya dulu lah sama Pak Eri. Pak Eri, ya. Dulu alumni tahun berapa ya? Angkatan berapa ya? Saya angkatan tahun 2000. Angkatan tahun 2000. Angkatan 2000. 2000 ya. 2000. Setelah itu lulus kerja di mana? Langsung saya begitu lulus langsung diminta ke sini, langsung HRD sini datang ke kampus ke Bu Lucy. Kemudian Bu Lucy merekom kami untuk langsung turun ke sini untuk mengembangkan Kabupaten Pelalawan. Luar biasa. Karena ini kan termasuk kabupaten baru, jadi belum masalah IT, masih buta IT lah. Jadi kami lah di sini yang pertama mengembangkan IT di Pelalawan. Luar biasa ya. Pelalawan itu adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, di mana kabupaten ini pemekaran daripada Kabupaten Kampar. Jadi hari ini Pelalawan sedang membangun baik dari sumber SDM, sumber daya manusia, juga infrastruktur. Tentu dalam hal ini memerlukan sumber daya manusia lebih banyak lagi. Pak, bagaimana prospek daripada alumni SMK Negeri 1 Pelalawan untuk melanjutkan perguruan tinggi, khususnya di STEMI Amik Riau? Khususnya di STEMI Amik Riau, upaya kami kan selalu memotivasi untuk kepada anak-anak mengarahkan masa depan itu dunia itu dunia IT, jadi jangan tinggalkan IT. Jadi kalau memang sudah basicnya di IT, ingin mengembangkan ke dalam lagi, lebih luas lagi tentang IT, kita selalu arahkan mereka ke kampus STEMI Amik Riau, karena memang kami adalah, darah kami adalah dari STEMI Amik Riau. Nah, kami membuktikan kepada mereka, ini loh kami lulusan-lulusan STEMI Amik Riau yang sudah membantu mengembangkan Kabupaten Pelalawan ini dari awal hanya mungkin sebuah SMK klasik lah. Kalau di SMK 1 ini kita kembangkan awal di Kabupaten Pelalawan ada internet pertama itu di SMK 1 Pankrinci, luar biasa. Dan itu kita yang mengembangkan sangat. Nah, sangat. Itulah gebrakan kami untuk memotivasi anak-anak siswa kita agar mereka mau melangkah ke jenjang lebih tinggi lagi, meraih mimpi yang lebih besar lagi. Itu yang kami selalu kasih kepada anak-anak. Luar biasa yang dilakukan oleh Pak Haye, dikenal dengan istilah Pak Haye, Pak Herianto. Beliau juga sudah menamatkan sampai ke jenjang S2 ya, S2 alhamdulillah. Dan hari ini Pak Haye dengan alumni-alumni lain yang ada di sini terus memotivasi para siswa untuk bisa melanjutkan ya ke jenjang perguruan tinggi. Dan dalam hal ini tentu sebagai alumni merekomendasikan untuk ke perguruan tinggi yang terbaik, salah satunya adalah STEMI Amik Riau. Terima kasih Pak Haye. Oke. Semoga SMK Pelalawan, SMK Negeri 1 Pelalawan dan STEMI Amik Riau bisa selalu bersinergi dalam membangun ilmu pengetahuan. Amin. Ya, dan membangun daripada Pelalawan, Riau dan umat manusia pada khususnya. Amin. Demikian saja dari saya. Semoga kita semua senantiasa selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.